Salam sejahtera, kembali lagi bersama kami di JDT Selamanya. Pemain tengah skuad Harimau Malaya yang juga pemain tengah Johor Darul Takzim Samir Kuti Abah menghargai sikap pemilik Johor Darul Takzim Tunku Ismail Sultan Ibrahim TMJ yang sangat mengambil berat masalah kecederaan lutut yang dihadapinya ketika ini. Samir Kuti Abah yang menjalani pembedahan di Barcelona Spanyol bersyukur kerana segala-galanya sudah selesai dan kini fokusnya untuk kembali pulih sepenuhnya. Semuanya berjalan dengan lancar. Saya sangat menghargai semua ucapan dan sokongan daripada semua pihak. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Tunku Ismail, TMJ dan kelab kerana memberikan penjagaan terbaik untuk kecederaan saya. Kini tiba masanya untuk saya fokus kepada proses pemulihan dan kembali bekerja keras untuk kembali menjadi pemain yang lebih baik, kata Samir Kuti Abah menerusi Insta story miliknya. Johor Darul Takzim sebelum ini mengesahkan menghantar Samir Kuti Abah ke Barcelona, Spanyol untuk menjalani rawatan lutut di bawah jagaan pakar perubatan di sana. Jelas kelab itu Samir akan mendapat rawatan terbaik dikendalikan oleh Dr. Juan Manuel Bofa yang juga perunding buat kelab Liga Perdana Inggeris Manchester City. Untuk rekod, Samir bukanlah pemain pertama dari Johor Darul Takzim yang mendapat rawatan kelas pertama daripada doktor di Barcelona. Sebelum ini, Safiq Ahmad, S. Kunalan, Ramadan Safullah, Gary Steven Robert dan juga Natso Insa pernah mendapatkan rawatan daripada doktor yang sama. Teruskan bersama kami di JDT Selamanya untuk info-info menarik mengenai bola sepak Johor Darul Takzim dan juga bola sepak di Malaysia kita. Jangan lupa subscribe JDT Selamanya. Terima kasih. Bye-bye.